Halo guys, welcome back to my channel. Kita kembali lagi di Namaspen, Namaste with Pen Yoga Star. Hari ini kita akan melakukan gerakan untuk kalian yang punya masalah sakit pinggang, tapi disebut dengan sembuh instan. Wow, kenapa disebut instan? Karena ekspres banget, cuma dalam 4 menit kalian bisa menyembuhkan sakit pinggang kalian. Gerakannya seperti apa? Yuk kita lakukan bareng-bareng. Tiduran. Pertama kalian berbaring, lututnya ditekuk, telapak tangan di lantai, lakukan shoulder bridge, angkat bokongnya, stay. 5 4, naik lagi dada, naik lagi bokong. 3 2 and 1, turun lagi, buka tangannya. When you ready, inhale, angkat lagi bokongnya. 5 4 3 2 and 1, release lagi ya. Inhale, angkat lagi bokongnya, squeeze. 5 4 3 2 and release. Buka tangannya ke samping, satukan kedua lutut, tempel lututnya, jatuhkan ke sebelah kiri. Pegang dengan tangan kiri, lihat ke arah berlawanan ya. Kalau bisa lututnya jangan di bawah, tapi lututnya dinaikkan sejajar dengan pusar atau dada ya. Dan lihat ke arah sebaliknya. Stay. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1, lihat ke depan. Switch other side, jatuhkan lagi ke belakang, lututnya sejajar dengan pusar atau dada, jangan di bawah. Rasakan lagi terus pinggangnya, ketarik lagi, di stretch lagi ya. Tangannya ke tangan yang berlawanan, bahunya tempel lagi ke matras. 10 9 8 7 6 5 4 3 and 1, balik pelan. Sekarang hips opener. Hips opener ini sangat penting buat laki-laki dan perempuan karena gerakan ini menyembuhkan yang namanya sakit pinggang. Buka lagi kakinya, happy baby pose. Ini seperti bayi kalau lagi seneng pasti melakukan hal ini. Pegang kakinya dari luar, tarik lagi lututnya ke lantai. 10 9 8 7 6 5 4 3 and 1. Dari sini tutup lagi, hug your knee on chest and roll to side. Ayun terus, beri pijatan pada pinggang. Ayun lagi, beri pijatan pada spine. Pijatan secara natural. Terus ayun ke kiri dan ke kanan. And slowly jatuhkan ke sebelah kiri. Kembalikan ke posisi duduk. Instan, kerasa lebih enak pinggangnya, coba dirasain. Kalau dalam yoga, rasanya datang kadang-kadang setelah kita berlatih.
ya, jadi dirasakan aftertaste-nya. Semoga cepat sembuh, semoga kalian semua merasakan kenyamanan juga di badan kalian. Love yourself, love each other. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, tetap di Namaste, Namaste with Pen Yogastar.